awak penerbangan militer dengan helikopter Mi-35M Rusia melancarkan serangan udara terhadap kendaraan lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @modrussia pada Jumat 23 Agustus 2024. Serangan tersebut dilakukan dengan rudal pesawat pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan granat serta rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan intelijen, kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan hingga tak tersisa apapun di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.